Dianya itu nggak boleh terkontaminasi guys, soalnya dianya itu udah murni gitu. Kalau nanti terkontaminasi, nanti berarti nanti ada bakteri lain yang ada di dalam itu bakteri tersebut. Jadi dia nggak murni lagi. Jadi ini ada cawan petrinya. Cawan petri nanti mau dimasukin ke inkubator. Nanti siap dimasukin ke inkubator, nanti bakteri-bakterinya itu akan tumbuh dan berkembang biak gitu. Jadi kalau mau memasukkan ke dalam inkubator tuh harus didinginin dulu biar sampai dia mengeras gitu. Nanti posisinya itu nanti dibalikin supaya nanti inkubatornya itu kan nanti kayak kayak berair-air gitu. Jadi kita nanti kita tuh ngambilnya pakai jarum OC, terus nanti kita masukin ke dalam biakan murni tersebut. Nanti kita isolasikan ke dalam sini. Oh, berarti biakan kita udah murni kan? Ini udah murni kan? Berarti udah mudah aja kalau kita. Biasanya kalau kita mau mengisolasikan bakteri itu, dan itu ada di dalam cawan petri. Jadi di dalam cawan petri itu banyak sekali bakteri, terus banyak jamur. Jadi kita tuh agak payah gitu untuk mengisolasikannya ke dalam tabung reaksi ini. Jadi kalau kita sekarang udah murni biarkan itu udah murni. Jadi kita udah lebih mudah aja lagi mengisolasikan bakterinya. Itu mengisolasikan itu harus dalam keadaan aseptik. Maka dari itu Norus tuh pakai sarung tangan, terus pakai masker, dan kita tuh harus pakai api. Karena kalau di api tuh nanti dianya bakterinya itu nggak akan tumbuh, bakteri yang di udara itu juga akan mati. Jadinya tuh dia dalam keadaan aseptik. Gitu. Jadi guys sekarang mau menutup. Thank you.
Jadi sekarang aku mau bungkus cawan ini, terus selanjutnya mau dimasukin ke dalam inkubator. Darah, tolong bukain kak. Jadi kita masukin ke dalam inkubator guys. Suhunya itu 30 sampai 36 derajat celcius. Buka aja kayak gitu. Iya, darah. Jadi dimasukin ke dalam guys. Terus ini biarkan murni kita tadi. Nah, gitu dong. Lah, sana. Nah, kita tutup lagi. Kita tunggu bakterinya itu biar hidup dia, berkembang dia sampai biasanya sih seminggu. Tapi karena kita besok lanjut LSP, jadi kita lanjutnya hari Senin gitu. Itu guys. Nebak lagi itu dulu. Besok aku langsung. Oke, jadi kita sudah selesai. Nanti kita tinggal buat laporan. Jadi setiap kita habis praktek itu, kita harus buat laporan guys.